Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa, 14 Desember 2021. Masyarakat di beberapa kabupaten merasakan guncangan kuat gempa tersebut. Parameter gempa berada pada 112 km barat laut kota Narantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km. Dikutip dari keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Pusat Pengendalian Operasi BNPB memantau kondisi pasca gempa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan terkini pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat, guncangan kuat dirasakan warga Flores Timur yang mengakibatkan kepanikan hingga berhamburan keluar rumah. Selain itu, di Flores Timur guncangan kuat juga dirasakan warga Sika, Lembata, dan Manggarai. Suasana rumah sakit, banteng, dilanda goyang gempa. Kondisi masyarakat di Lembata sempat panik meskipun kondisi saat ini sudah kondusif. Data dampak sementara di Nusa Tenggara Timur, satu warga mengalami luka-luka di Kabupaten Manggarai. Warga sudah mendapatkan pertolongan oleh petugas di lapangan.